subscribe Berita Surakarta. Untuk silakan maju ke atas panggung dan agar diabadikan bersama. Ya, ya lumayan lah ya. Tadi ngobrolin apa mbak sama mereka? Enggak, nanya aja. Happy nggak ke Solo? Katanya senang. Apa? Apa masih budayanya masih kental gitu sih? Siapa Leo ya? Udah pernah ketemu kemarin? Pas belum. Oh, belum. Tapi udah kelihatan akrab ya mbak ya mereka? Udah diajak begini ya. Ngefans banget nggak mbak? Biasa aja sih. Atau pilih option sama jajak daripada sama Mas Gibran waktu foto. Diajakin loh. Biar kelihatan ramah ya mbak ya. Iya, dia yang ngajakin. Kalau mbak Selfie sendiri seneng K-pop gak sih mbak? Senang, cuman bukan yang fanatik banget, penikmat aja. Lebih ke musiknya atau ke dramanya? Dua-duanya, cuman ya apa, menikmati aja, gak yang fans fanat. Yang kalau yang disukain apa mbak? Kalau boleh tahu? Ah? Yang disukain apa? Artis Korea siapa mbak? Iya. Aktor Korea.
aktor ya ada sih beberapa, Song Hye Kyo, Song Min Ho itu kan yang lebih kelama-lama ya, Mbak ya. Iya ya, ketahuan umur ya. Tapi melihat industri K-pop seperti apa sih, kan nggak semua K-pop Korea ya. Sekarang sudah ada yang dari Indonesia, kemudian ya bagus lah kalau juga ada, maksudnya bagus lah kalau kita bisa menembus pasar internasional kan bagus juga. Semoga kedepannya akan semakin banyak yang bisa go internasional. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selfie yang foto foto sama Zodiac Mas. Leo ya. Iya. Kayaknya dicuekin. Ya ya gitu. Oh, Mas. Ya. Kemarin sempat gimana Mas perasaannya ketika Mbak Selfie send love sama Leo? Ya gitulah. Itu ngobrol apa ya? Itu ngobrol apa? Ini Korea. Tapi emang Mbak Selfie suka sama Zodiac atau sama Korea? Ya suka. Ya, bisa. Kemarin juga Mbak Selfie bilang kalau mau fans juga sama Song Hye Kyo, sama Lee Min Ho. Korea suka ketemu artis Korea yang kemarin ketemu. Ketemu. Cuyin juga. Yora lo Mbak, mau apa ketemu kono kerja, ketemu artis. Ya, bisa. Penampilannya gimana Mas? Kesannya mungkin dari Selfie. Cemburu enggak Mas? Enggak, biasa. Tapi kan cah cilik-cilik. Tapi kayaknya Mbak Selfie excited banget waktu bisa jajalan sama Leo. Iya, iya, iya. Ya anak-anak ya seneng ya Mas kemarin. Anak-anak kemarin seneng ikut ya. Kamu pun juga seneng. Kok dicuekin langsung pasang metal sama pandemokrat Mas Wali waktu dicuekin buat send love nya langsung pasang tangan Yurano memang itu PDI. Oh bukan ya Mas, tapi kan selama ini kan memang PDI kan selalu pakai salam metalnya itu Mas. Gak ada hubungannya sih ya, kemarin full musik ya. Gak ada hubungannya dengan politik. Kalau yang demokrat Mas segitiga emangnya segitiga terus demo karena selama ini identik sama partai demokrat. Itu tepung segitiga biru potongan segitiga tadi kan gak ada hubungannya dengan demokrat atau apa. Kemarin tuh acara musik gak ada hubungannya dengan politik ya. Terus foto berita. Terima kasih ya Mas. Subscribe Berita Surakarta.